Assalamualaikum. Inilah 10 jenis kucing paling mahal di dunia, menurut channel FM. Kucing termasuk salah satu peliharaan yang paling disukai terutama oleh pencinta hewan. Saking sukanya, sebagian orang rela untuk menyisihkan uang demi hewan peliharaan. Hal ini juga termasuk biaya untuk mengadopsi mereka. Tidak sedikit biaya yang bisa dikeluarkan. Apalagi jika yang diadopsi adalah kucing ras tertentu, bisa jutaan atau bahkan miliaran rupiah. Penasaran jenis kucing apa saja yang harganya selangit? Dirangkum dari berbagai sumber, sebagai berikut. 10. British Shorthair. Seperti namanya, kucing ini berasal dari Eropa, tepatnya dari Inggris. Karakteristik mencolok yang membedakannya adalah wajahnya lebar, mantel bulunya lebat tetapi pendek. Selain itu, British Shorthair juga memiliki mata berwarna tembaga dan ekor sedang. Warna yang populer adalah British Blue, warna abu-abu solid tanpa corak sama sekali. Untuk memilikinya, kamu harus mengeluarkan uang setidaknya $1.000 Amerika Serikat atau setara dengan 14,2 juta rupiah. 9. American Curl. American Curl adalah jenis yang populer di kalangan pencinta kucing. Cirinya yang mencolok adalah tubuhnya berbentuk kotak, mata yang ekspresif, bulu yang halus, dan telinganya melengkung dengan unik. Sebenarnya ketika dilahirkan, telinga mereka lurus seperti kucing lain. Akan tetapi setelah 48 jam, telinganya mulai menggulung. Untuk bisa memelihara American Curl, kamu harus mengeluarkan uang sebesar $1.200 atau setara dengan 17,1 juta rupiah. 8. Scottish Fold. Satu kata yang menggambarkan kucing ini. Gemas. Scottish Fold memiliki wajah yang bulat dengan mata besar yang sangat menggemaskan. Telinganya yang turun dan terlipat adalah daya tarik yang membuat penampilannya semakin memikat. Jenis kucing pilihan Taylor Swift ini dibanderol dengan harga $1.500 atau 21,4 juta rupiah. 7. Russian Blue. Seperti namanya, Russian Blue berasal dari Arkhangelsk, Rusia. Jenis kucing ini memiliki bulu berwarna biru keabu-abuan. Pada umumnya mereka memiliki mata berwarna senada dengan bulunya. Alasan kenapa jenis ini populer adalah karena Russian Blue sangat loyal dan lembut, cocok untuk dipelihara oleh keluarga. Kamu harus menyiapkan uang sebesar $1.700 atau setara dengan 24,2 juta rupiah. 6. Sphinx. Siapa yang tidak kenal jenis kucing satu ini? Sphinx memang terlihat menyeramkan karena tidak memiliki bulu, tetapi justru itu adalah daya tariknya. Ciri lain dari Sphinx adalah telinganya lebar, perut bundar, tangan dan kaki yang lebih lebar, dan tubuhnya cukup berotot. Walaupun terlihat garang, sebenarnya kucing ini sangat suka bermain, loyal, dan menyukai perhatian manusia. Untuk mengadopsi Sphinx, kamu harus merogoh kocek sebesar $3.000 yang setara dengan 42,8 juta rupiah. 5. Peterbal. Mirip seperti Sphinx, Peterbal juga tidak memiliki bulu. Namun ada beberapa fitur yang bisa membedakan keduanya. Peterbal memiliki wajah yang kecil dan panjang, telinga seperti kelelawar, dan kaki yang terlihat berselaput. Jenis kucing ini terkenal menyukai anak-anak, penyayang, cerdik, dan lebih aktif daripada Sphinx. Namun kamu harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkannya, yaitu $5.000 atau setara dengan 71,3 juta rupiah. 4. Persia. Kucing Persia adalah salah satu kucing paling populer di dunia. Mereka memiliki bulu yang panjang, wajah yang kecil, dan berhidung pesek. Jenis kucing yang berasal dari Iran ini juga dikenal dengan sifatnya yang manis, penyayang, dan suka perhatian. Untuk kucing Persia ras langka bisa dijual dengan harga sekitar 71,5 juta rupiah sampai 85,5 juta rupiah. 3. Bengal. Anggun adalah satu kata yang bisa menggambarkan jenis kucing ini. Corak bulunya terlihat seperti kucing hutan. Bengal berasal dari percampuran antara kucing lokal dengan kucing leopard Asia. Walaupun terlihat liar, mereka cocok dijadikan peliharaan karena aktif, pintar, penyayang, dan suka bermain. Bengal berada di peringkat ketiga untuk kucing termahal dengan harga $25.000 atau setara dengan 356,5 juta rupiah. 2. Savannah. Savannah adalah percampuran antara kucing domestik dari Persia dan kucing besar Afrika.
Itulah kenapa tubuhnya lebih besar daripada kucing biasa. Walaupun begitu, mereka memiliki sifat seperti anjing, yaitu sangat loyal, suka bermain, dan pintar. Jika tidak dilatih dengan benar, savana bisa menjadi agresif saat berada di dekat orang yang tidak mereka kenal. Kamu harus menyiapkan uang yang banyak jika ingin memeliharanya, yaitu $50.000 atau 713,1 juta rupiah. 1. Ashera. Tibalah kita pada peringkat 1 kucing termahal di dunia. Posisi ini diduduki oleh Ashera, jenis kucing yang sangat langka. Seperti savanah, mereka juga berasal dari percampuran kucing besar, serval, dan kucing lokal. Corak tubuhnya terlihat seperti leopard salju, tetapi sifatnya sangat mirip dengan savanah. Tidak sembarang orang bisa memilikinya mengingat hanya ada 5 anak kucing yang dihasilkan setiap tahunnya. Selain itu, untuk memelihara Ashera, kamu harus menyiapkan uang sebesar $125.000 atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Itulah 10 jenis kucing paling mahal di dunia. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.